Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Kali ini saya berada di Desa Gampang Sejati ya, teman-teman, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Nah, ini perjalanan saya mulai dari SD Negeri 1 Laren. Nah, itu. Nah, kita lanjut perjalanan, teman-teman. Nah, teman-teman, kali ini saya akan jalan-jalan sekaligus ngevlog ke, insya Allah, ke makam Joko Tingkir ya, teman-teman, yang ada di Lamongan. Nah, sebenarnya jujur aja saya pertama kali belum tahu sebelumnya kalau makam Joko Tingkir itu berada di Lamongan. Nah, pertama kali kemarin tahu itu pas searching apa ya dulu, searching kemacetan daerah sini, teman-teman. Saya mau lewat, ternyata kok di map kok ada makam Joko Tingkir di Lamongan. Nah, ditambah lagi pas lagi ada masalah yang beberapa ulama mempermasalahkan lagu Joko Tingkir Ngombe Dawet itu, teman-teman. Akhirnya saya penasaran. Nah, dari penasaran itu, nah sekarang kita coba lihat aslinya seperti apa. Nah, saya penasaran, pengen ke sana ya, teman-teman. Karena ya sebenarnya ada dua versi, cuman berhubung saya bisanya ke sini, toh kebetulan saya tinggal di Lamongan. Nah, akhirnya saya coba mengecek ke yang ada di Lamongan aja, teman-teman. Nah, ini mulai di Jalan Laren ya, teman-teman. Kita coba ke sana, saya juga belum pernah ke sana. Nah, insya Allah kalau bisa, kalau diizinkan ya, saya nanti insya Allah ziarah dan masuk ke area makamnya kalau diizinkan ya, teman-teman. Kalau enggak ya kita cuman di depannya saja. Kalau memang enggak bisa masuk ya di depannya aja. Nah, ini kanan kiri ini persawahan ya, teman-teman. Luas sekali masih. Tapi di sini ya jalannya seperti ini. Karena memang sebelahnya adalah sawah yang notabene kontur tanahnya basah. Jadi jalan di sini memang enggak pernah bagus. Enggak pernah bagus lama, teman-teman ya. Kalau diperbaiki sebentar noes rusak lagi. Ini ada gedung dakwah Muhammadiyah. Giling daging.
Oh iya teman-teman, gimana kegiatan atau acara perayaan Agustusan di daerah kalian? Kalau di sini masih pro kontra ya teman-teman, kalau di tempat saya sendiri, karena ada sebagian yang tidak memperoleh izin untuk perayaan seperti sebelum COVID teman-teman ya. Jadi tidak boleh di jalan raya, bolehnya di jalan kampung. Ini jembatan Laren teman-teman. Saya waktu masih kecil ini jembatan masih jembatan kayu geladak teman-teman. Sekarang sudah bagus. Wisata religinya Joko Tingkir sudah dipasang di sana teman-teman. Nggak tahu sejak kapan, apa sejak rame ini atau sudah dari dulu, saya kurang tahu teman-teman ya. Nah, lewat sini teman-teman. Lewat perkampungan. Dia giling daging. Lewat perkampungan, jalannya ya untuk dua mobil papasan bisa teman-teman, cuman mepet sekali. Persawahan. Oh, di sini teman-teman. Nah, kita akhiri dulu teman-teman, karena di sini sudah ada penjaganya. Kita akhiri dulu video rute perjalanan kali ini di wisata religi Joko Tingkir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.